Halo, kanca Poplok kabeh, piye kabar? Selalu tak tunggakno muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancar rezekine. Bali maneh ning channel Poplok, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut nonton videonya, aja lali kanca Poplok iki kanggo tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oplo-Oplo iki. Mengapa kita harus membuat tenggat untuk diri sendiri? Bukankah hidup mengalir saja? Kita suka menunda-nunda pekerjaan. Sifat ini memang sangatlah manusiawi. Nah, jika kita memberi tenggat kepada diri sendiri, tentu kita akan bekerja keras, menyiapkan diri, dan mengerjakan setiap kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dan kita bisa juga menentukan tenggat juga dapat membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih besar. Bila satu tujuan dapat kita raih dengan cepat, maka tujuan lain dapat segera kita kejar. Kita tentu masih ingat ketika masih bersekolah, kita mendapat pekerjaan rumah. Misal PR diberi tenggat selama satu minggu. Pada hari pertama sampai hari kelima mungkin kita memilih untuk bersantai. Kita menganggap remeh PR yang harus dikerjakan tersebut. Oke konco-konco, mungkin cukup video suka aku. Moga-moga konco KPG bisa termotivasi karena singkatku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.